Oke, halo semua teman-teman, balik bareng aku, dan di video kali ini gua bakal men-showcase sebuah add-on di mana add-on ini saat kita mati itu ada kuburannya, teman-teman. Dan ya, apa kegunaan dari kuburan itu? Itu bisa menyimpan barang yang kita yang jatuh ya. Misalnya kita jatuh dari ketinggian gitu. Nah, barang-barang kita berharga tuh. Nah, kita bisa ambil karena ya nggak kespon gitu ya kan. Jadi ya nggak bisa chest portable, tinggal meninggal sudah ada chestnya gitu ya kan. Nah, kita bakal langsung saja showcase add-onnya. Di sini nama add-onnya gua lupa, bentar. Nama add-onnya adalah grave ya teman-teman, atau kuburan kalau nggak salah ya, namanya grave atau kuburan gitu ya. Dan ya, kita bakal langsung saja showcase add-onnya. Di sini cara penggunaannya kalian harus survival gitu, karena dengan survival kalian lebih cepat meninggal gitu. Nah, ini sudah game mode DS nih. Nah, selanjutnya kalian tinggal meninggal saja gitu untuk mengetes gitu ya kan. Nah, ini gua bakal meninggal saja langsung dan pup. Nah, seperti ini, dan mungkin ya videonya singkat doang. Nah, setelah seperti ini kita bakal balik lagi ke tempat yang kita meninggal tadi. Nah, misalnya ke tempatnya di mana dah? Gua lupa anjir. Oh, di sana. Kalau nggak salah. Kita bakal cari-cari. Bentar, gua lupa karena deket laut ya, ini deket padahal. Bisa nggak lihat gitu ya di belakang ternyata. Nah, seperti ini, dan di situ ada sebuah kuburan, teman-teman. Nah, itu tulisannya RIP gitu ya. Nah, cara mengambil dari si ini kuburannya ini, caranya kalian tinggal hancurin bloknya, teman-teman. Nah, seperti ini kalian hancurin dan maka kita bisa dapetin barang kita kembali. Dan nasi lengkap isinya ada banyak, satu inventory full gitu ya kan. Dan ya, mungkin segitu dulu video kali ini, dan sampai jumpa, bye bye.